Oke guys, kali ini game yang bakal gue review adalah Summoner's Guild. Game ini sering banget muncul di Facebook kalau kita lagi scroll beranda gitu ya. Dan iklannya juga niat banget gitu loh. Yang sering gue lihat sih iklannya itu dia dari meme, dari meme gitu ya. Terus sama dia diedit jadi promosi game dia gitu. Pokoknya yang gue lihat itu kayaknya iklannya niat banget gitu bikin game gitu loh. Nah makanya gue penasaran ini gamenya gimana sih, asik apa enggak gitu. Nah ini kebetulan ukurannya cuma 88 MB, kayaknya enteng ini game. Nah ini langsung gue install aja ya. Oke ini gue skip aja, instalasinya udah selesai. Ini langsung kita buka aja ya. Kayak apa sih gamenya? Hah? Ini seriusan layarnya kayak gini? Gak landscape ini. Ini pertama kalinya di gue main game layarnya portrait gini. Ini seru ngapain nih? Iklannya lama bener. Gak bisa di skip. Ayolah. Kayak game PS aja nih, gak bisa di skip. Oh, ini udah mulai nih. Terus kita suruh ngapain? Ini ada instruksinya nih. Ini buat beli apa? Summon. Dapat apa? Monster. Oh, ini deploy-nya. Jadi monsternya di deploy. Terus apa lagi? Itu musuhnya dateng. Oh, ditembakin. Menang dong. Ada tiga. Bisa gak nih? Ah, di upgrade. Kita suruh upgrade lagi nih monsternya. Udah level 2. Bisa nggak nih? Gak bisa dipindah nih. Oh, ini pakai skill. Oh, gitu. Oke. Musuhnya ada 5. Ini gimana lagi nih? Beli lagi. Summon lagi. Kita dapat apa nih? Apakah monster yang sama? Beda kucing. Mocha, ini taruh di mana nih? Kita dapat kucing. Gila juga tuh. Bisa nggak nih? Bisa dong. Terus nggak diupdate lagi nih.
suruh upgrade. Oh, itu orang nyerangin batunya, jadi biar bisa buka jalan pintas. Pintar juga itu. Gak usah, jangan panik sekarang. Kita mau tes aja. Upgrade ya, jadi level 2. Okay, good. DP-nya nambah itu kucingnya, gila. Okay, kita win lagi. Ini kita upgrade. Okay, mulai. Itu ada musuhnya. Oh, gak mati dia. Iya, kita kelolosan, guys. Gimana dong tadi dia gak lolos? Beli lagi, kita beli monster lagi yang bagus dong. Ini gak ada bintang-bintangnya apa ya? Yang satu, dua, tiga. Dapet yang ungu, bagus gak nih? Kita taruh di mana ya? Taruh sini aja kali ya. Upgrade langsung. Itu kucing apa beruang atau apa sih, itu mukanya keserem banget gila. Dia belum sempat nyerang itu. Wih, gila, destruktif banget. Tangannya sampai retak. Upgrade lagi. Kena stun musuhnya, guys. Gila, bisa nyetun musuh. Ayo nonton ini iklan. Invite friends. Upgrade lagi. Oh, ini tadi yang pakai batu ini. Keras nih emang. Ini gak bisa sampai lagi dong. Sama-sama level 4. Harusnya sih kuat ini. No thanks.
upgrade lagi jadi level 5. Juga sih ini gamenya. Tapi mungkin bagi yang ganggu boleh lah coba game ini gitu. Soalnya gamenya enteng, nggak berat-berat amat. Ada yang bawa itu. Aduh, gak kena. Lah. Bawa apa sih tuyul? Gimana sih kenaiknya juga susah diserang. Ya, miss lagi. Mana bisa? Damage-nya dikit banget. Harusnya bisa ini. Ya, mulai hancur dia. Bisa dong. Miss, sial. Nggak bisa dipindah. Ya, dapat dah dia. Susah. Udahlah, mungkin gamenya cukup kayak gini ya guys, review dari gue. Soalnya menurut gue sendiri sih ya kurang menarik sih gamenya. Cuman ya tergantung kalian masing-masing ya, sukanya game kayak gimana. Tapi kalau gue sendiri sih kurang tertarik sama game yang kayak gini. Cuman bagus ya, emang gamenya enteng, grafiknya juga bagus. Tapi ya terserah kalian masing-masing ya. Cukup sekian review dari gue. Nah, jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys. Nah, bagi kalian yang punya saran game mana yang perlu gue review, tinggal kasih tahu aja ke gue game apa. Nanti kalau ada kesempatan gue review juga gamenya, oke? Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video game selanjutnya.